Khabib Nurmagomedov. Khabib Nurmagomedov yang kini sudah pensiun dari UFC dikenal sebagai salah satu sosok baik hati di dunia MMA. Salah satu kisahnya diungkap legenda UFC George St. Pierre. Khabib baru saja menambah rekor kemenangannya dengan 29,0 setelah mengalahkan Justin Gaethje sekaligus mempertahankan sabuk juara kelas ringan. Setelah itu Khabib Nurmagomedov langsung mengumumkan pensiunnya. Sebelum ini petarung asal Dagestan itu sebenarnya sempat melontarkan wacana untuk berusaha menggenapi rekor kemenangan sampai 30. Khabib pun berangan-angan menghadapi George St. Pierre yang juga merupakan idolanya sendiri. Seiring pensiunan Khabib, potensi duel itu pun tampak tidak akan jadi kenyataan. George St. Pierre sendiri yang sudah pensiun di tahun 2017 menegaskan bahwa publik harus menghormati keputusan mundur Khabib. Nah, Josh Peterson dan Khabib boleh jadi adalah dua petarung UFC papan atas yang pastinya akan beradu dengan amat sengit jika berhadapan sebagai lawan di arena Octagon. Tapi di luar itu mereka saling respect. Josh Peterson yang pernah menjuari sabuk juara di dua divisi berbeda bahkan pernah punya kisah mengenai kedermawanan seorang Khabib. Itu terjadi saat Peterson sedang ke Rusia. Kata dia, Khabib baik sekali. Ia di sana memenangi seorang rekan latihanku. Ia ke hotel dan ada banyak fans yang jadi membayariku sebuah kamar Sunrise Hotel. Josh St. Pierre pernah dibayarin Khabib satu kamar hotel.